Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Kepada para pendengar yang senantiasa masih mengikuti kajian di channelnya Kang Hadi, semoga senantiasa mendapatkan hidayah dan juga bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kali ini saya akan mengutip atau membahas yang mana bahasan ini, bahasan etika kita, ya, bahasan etika kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kitab Syarah Ayyuhal Walad Al-Imam Al-Ghazali Al-Mu'allif Al-Majhul, yaitu Muhammad Hadi As-Samrahi Al-Maratini. Jadi dalam kitab ini itu ada sebuah kisah yang mana dulu ada salah seorang muridnya Imam Ghazali yang bernama yaitu ada salah satu dari muridnya Imam Ghazali, dia orangnya selalu mempelajari apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, ya, mempelajari dari kitab Ikhya, terus kitab Falsafah, bahkan sampai kitab Tasawuf yang sangat besar sekali. Setiap hari seorang murid tadi min ahadit talabiyin, ya, salah satu siswa atau santri tadi itu setiap hari mengkaji, wastaghala bi tahsili wa qira'atil ilmi alaihi, sibuk membaca karya-karya beliau, ya, hatta jama'a daqa'iqal ulum, sampai saking sibuknya yaitu mengumpulkan ilmu-ilmu yang sulit, ya. Ilmu-ilmu yang sulit itu ia kumpulkan. Terus wastakmala fadha'il nafsi, kemudian setelah ia kumpulkan barulah ilmu itu ia sempurnakan. Tsumma innahu tafakkara, kemudian ia berpikir di apa itu, setelah itu dia itu berpikir tentang apa itu, tafakkara fi hali nafsi, tentang keadaan dirinya, wa hadara ala balihi, dan bisikan hatinya. Faqal, setelah ia berpikir untuk dirinya dan juga bisikan hatinya, faqal, kemudian ia berkata, inni qara'tu anwa'an minal ulum, sungguhnya saya telah membaca bermacam-macam dari ilmu, wa saraftu ra'ana umri ala ta'allumiha wa jam'iha, dan menggunakan keindahan umurku untuk mempelajari ilmu, bahkan untuk mengumpulkannya. Wal an yambagi an a'lama ay nau'iha yanfa'uni ghadan wa yu'nisuni fil akhirah. Kemudian atau sekarang ia harus mengetahui apa cabang ilmu yang sangat bermanfaat untuk saya besok, dan cabang ilmu tadi mampu menyenangkan saya kelak di akhirat nanti. Wa ayyuha la yanfa'u hatta atrukaha, ya. Wa ayyuha la yanfa'u hatta atrukaha, dan apa yang tidak ada manfaatnya harus saya tinggalkan, dan kemudian apa yang ada manfaatnya itu harus yang
saya kerjakan. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasul telah bersabda, Allahumma inni a'udzubika min ilmi la yanfa. Rawahu Muslim wa ghairu. Ya Allah, saya memohon kepadamu dari ilmu yang tidak ada manfaatnya. Jadi ilmu yang banyak, ilmu yang saya pelajari dari seorang syekh, ketika itu memang tidak ada manfaatnya dan juga tidak ada faedahnya, maka buanglah ilmu tersebut. Fastamart lahu hadhil fikra hatta kataba ila hadratus syekh Hujjatul Islam Muhammad Al-Ghazali rahimahullahu taala istifna'an wa sa'ala anhu masaila wa iltamasa minhu nasihatan wa du'aan. Kemudian pikirannya itu terus menerus ya, menulis kepada seorang syekh tadi, artinya untuk menulis kepada gurunya. Ya, pemikirannya itu akhirnya terarahkan untuk menulis suatu karangan yang tulisan tadi itu ditujukan kepada gurunya. Istifna'an, artinya memang benar-benar yang ia tulis karena ingin mendapatkan apa? Mendapatkan fatwa. Wasalamu alaikum masailah wal tamasamin kunasihatan wa doa, dan meminta dari Al-Ghazali ya, atau menanyakan kepada Al-Ghazali beberapa masalah. Wal tamasa, dan memintanya kepada Al-Ghazali, artinya si murid tadi meminta kepada gurunya itu, meminta apa itu, supaya masalahnya itu bisa kelar, masalahnya itu bisa selesai, dan juga meminta nasihat kepada beliau. Wa du'aan, dan juga meminta doa. Qala wa in kanat musannafatu syekh ka ikhya wa ghairihi yashtamilu ala jawabi masailihi lakina maksudi. Ini ya, namanya Zainuddin Hujjatul Islam. Wa'amalu biha muddata umri insya'Allah. Kemudian Imam Ghazali berkata, Imam Ghazali, kalau murid tadi itu berkata, walaupun karya-karya syah seperti Ikhya Ulumuddin dan juga lainnya itu mencakup seluruh jawaban atas permasalahanku, tetapi tujuanku adalah agar guru saya Al-Imam Zainuddin Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali itu menulis kebutuhanku beberapa lembar. Menulis kebutuhanku artinya menulis untuk karangan yang bisa saya jadikan untuk pegangan hidup ya. Dan aku akan berusaha untuk melaksanakan selama saya itu masih hidup. Fakat aba syahadih risalah ilaihi fi jawabihi. Kemudian Imam Ghazali itu menuliskan surat kepadanya, yang mana surat tersebut termasuk jawaban dari pertanyaan yang selama ini itu ia pendam dan ia inginkan. Oke, di sini dalam kitab ini, dalam mukadimahnya, sabda risalah, penetapan surat. Ilam anna wahidan min talabatil mutaqaddimin lazima hikmatu syekh al-imam Zainuddin Hujjatul Islam Abu Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Ketahuilah bahwa salah satu dari seorang santri yang dahulu ya, lazimu, yang senantiasa ia itu khidmah kepada syekh Imam Ghazali ya. Di sini ilam ana wahidan min talabati mutaqaddim min ay adair ana hadzal kalam ila akhirih min dhalika li talibi hadman li nafsi bi tariqi iltifati aw min al ghairi wa yahtamilu ay yakuna min hadrati syekh. Oke, lanjutkan lagi. Wastaghala bi tahsili wa qira'ati al ilmi alayhi hatta jama'a taqaiq al ulum wastakmala fadha'il nafsi
Ini tadi sudah saya sampaikan ya, ketika dia di dalam hatinya itu ada apa, itu ada rasa gundah gulana. Gundah walaupun karya dari seorang gurunya itu sudah mencukupi dari jawabannya, akan tetapi murid tadi itu menginginkan bahwa ada satu surah, ada satu kitab atau beberapa, kalau sahifah ya, lembaran, suhuf, lembaran yang bisa dijadikan pedoman ia selama ia itu masih hidup dan bisa ia kerjakan sepanjang hayatnya. Mana yang harus ia kerjakan, mana yang harus ia pegang sesuai dengan karya atau sesuai dengan jawaban dari seorang guru tadi. Oke, kita memasuki yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam ayyuhal walad al-muhibbul aziz atalallah baqa'aka. I'lam ayyuhal walad wal muhib al aziz atalallah baqa'aka. I'lam ngertia sapa sira ayyuhal waladu he anak ngger lanang ingsun wal muhibburan tur kang den senengi al azizu kang bangsa mulya. Ketahuilah wahai anakku yang suka terhadap kemuliaan, atalallah ba' atala muka-muka paring dawa sapa Allah Gusti Allah baqa'aka ing ketaatanmu ya. Ketahuilah bahwa orang yang cinta terhadap kemuliaan, orang yang cinta terhadap ketaatan, ia selalu akan menjunjung tinggi martabat seorang guru. Nah ini oke, dalam syarahnya wa khalasatu daqa'iki syari'ah al-ilahiyah kafilatun li jami'i asrarin sanatul muhammadiyah hawiyatun li mayaza asiratul ahmadiyah la yastahina anha kullu rafi'in wa yutarru ilaiha kullu wadhi' faqataba syahadi risalah fi jawabi ala waqfi su'alihi. Ketahuilah wahai anakku, al-muhibbu yang cinta terhadap kemuliaan, atallah baqa'aka, semoga Allah selalu memanjangkan umurmu dalam ketaatan kepadanya, dan semoga Allah wasalaka bika sabila ahibba'ih, dan semoga Allah menunjukkan kepadamu jalan kekasihnya. Terus anna mansura nasiha yuktabu min ma'dan risalah alaihi salatu wassalam, bahwasanya nasihat itu sudah tersebar luas, sudah tertulis di dalam intisari risalah kenabian. Artinya bahwa sebenarnya jawaban dari Imam Ghazali itu hakikatnya ya, orang yang cinta kepada Allah, orang yang taat kepada Allah, kemudian orang yang cinta terhadap para kekasih Allah ya, bahwa
mereka semuanya itu adalah orang-orang yang senantiasa membaca, bahkan orang yang senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa yang ia lakukan, apa yang ia perbuat, itu sebenarnya sudah tercermin di dalam risalah kenabian. Artinya apa yang ia lakukan itu sudah tercermin bagian daripada apa yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam. Ingkana, maka di sini ingkana qad balagaka nasiha, apabila nasihat baik telah sampai kepadamu, maka nasihat kemana lagi yang kamu butuhkan? Artinya apa? Ketika Al-Quran kemudian hadis Rasulullah Muhammad itu sudah sampai kamu terima, terus nasihat mana lagi yang harus aku berikan? Karena ya tadi, bahwa apa yang dilakukan oleh orang-orang yang mencari keridhaan Allah, orang-orang yang cinta kepada Allah, orang-orang yang cinta terhadap kasih Allah, karena hakikatnya yang ia lakukan itu sudah merupakan bagian daripada risalah nubuah, sudah bagian daripada kenabian. Terus apa lagi yang kau minta dari itu? Makanya di sini fa ayyu hajatin laka fi nasihati wa illam tablugh faqul li madha hasalta fi hadhihi sinin al-madiyah. Dan jika belum sampai kepadamu, katakanlah kepadaku apa yang telah kamu peroleh di tahun-tahun sebelumnya. Jadi selama kamu itu nyantri, selama kamu belajar dengan saya, berarti kamu tidak memperhatikan bahwa sebenarnya amalia yang saya lakukan, mulai dari ucapan, perbuatan, masalah ibadah, itu sudah sesuai dengan risalah kenabian. Seandainya kamu mau meminta lagi terhadap apa itu fatwa, terhadap risalah kenabian selain dari Al-Quran dan juga Al-Hadis maupun dari yang lain, terus berarti selama kamu nyantri, maka hasil tafiyah di sana pemadiyah, kamu ngapain saja? Nah, jadi itu adalah sebuah pertanyaan dari Al-Ghazali kepada seorang santrinya, yang mana santrinya itu, kalau dalam singkat cerita, santri itu sudah lama belajar kepada Imam Al-Ghazali, akan tetapi dari karya-karya Al-Ghazali itulah kemudian santri itu sudah memahami panjang lebar, sudah memahami sangat luas sekali, bahkan dari referensi Al-Ghazali sudah ia kaji semuanya. Akan tetapi dalam benak hatinya, akhirnya ia menyimpulkan bahwa dari seluruh kitab-kitab, terutama kitab induk dari Al-Ghazali adalah Ihya, itu sudah ia baca, tetapi dia ingin membuat yang lebih simpel lagi yang ia jadikan pegangan selama hidup. Akhirnya apa? Si santri tadi itu meminta kepada gurunya, meminta kepada Al-Ghazali supaya apa? Memberikan nasihat, memberikan wejangan, bahkan memberikan suhuf atau nasihat-nasihat yang di situ bisa dijadikan sebagai pegangan hidup selama ia hidup. Supaya apa? Supaya hatinya tetap kukuh ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dalam apa itu, dalam yang pertama tadi ya. Yang pertama apa itu al-walad al-muhib al-aziz. Jadi seorang siswa atau seorang santri yang ia cinta terhadap kemuliaan, yang ia cinta terhadap kebaikan, yang ia cinta terhadap apa yang ia lakukan, merasa bahwa ia kurang ini. Jadi yang pertama ayyuhal walad al-muhib al-aziz, baik, akan tetapi ia mau meminta lagi kepada gurunya supaya gurunya membuatkan suatu risalah dan itu dijadikan sebagai pedoman selama ia hidup.
Nah, ternyata apa itu akhirnya Al-Ghazali ini juga memberikan apa itu pedoman hidup bagi seorang akhirnya kitab tadi itu dijadikan sebagai pedoman hidup bagi seorang santri tadi dan akhirnya dicetaklah kitab yang namanya yaitu Ayyuhal Walad. Ini kitab tasawuf yang tentunya sangat baik bagi kita untuk apa? Yaitu untuk menanamkan rasa kecintaan kita, rasa mahabbah kita kepada para guru kita dan juga kepada apa itu para orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, khususnya kepada para alim, para ulama, para masyayikh. Saya kira itu sebagai mukadimah di dalam kitab Ayyuhal Walad ini. Walika, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.